dan kerjasama daun siasi antara UMNO dan PAS, PAS dan UMNO ini bukan hanya agenda politik tetapi agenda penyatuan umat dan kebangkitan Melayu baru, untuk melihat bahawa jika Islam dan Melayu yang selama ini, selama setahun lima bulan ini ditekan dan agenda Melayu dipikirkan, kita menuntut hak orang Islam, hak orang Melayu, hak pribumi yang termaktub di dalam perlembagaan hendaklah dikembalikan dan dilaksanakan tanpa ada kompromi oleh kerajaan yang ada sekarang. PAS, UMNO dan lain-lain lagi bergabung termasuk MCA, MIC. Keikhlasan akan dapat memberi kemenangan kepada kita semua. Kita bergabung kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bergabung. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah. Jangan lagi bercerai-berai kalau nak capai kejayaan. Saya dan Tan Sri Cik Ustaz Agong UMNO, kami merancang untuk membanjiri Bandaraya Kuala Lumpur. Pada 13 dan 14 September ini kita putihkan Bandaraya Kuala Lumpur demi untuk penyatuan umat Melayu dan Islami, insyaAllah. Bila kita bangkit, tuan-tuan, bila kita bangkit dengan angkatan tentera orang Melayu Islam atas semangat penyatuan Melayu dan Islam, insyaAllah pasti kita akan menang dalam perjuangan kita. Kau berikanlah peluang kepada kami, ya Allah, untuk membuktikan bahawa perjuangan kami adalah perjuangan yang ikhlas. Penyatuan kami adalah penyatuan ikhlas. Perpaduan kami adalah perpaduan yang ikhlas, berlandaskan kepada akidah, keimanan dan keikhlasan.